Halo, Tolovers. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat. Di antara banyaknya nama-nama pembawa acara berita saat ini di berbagai stasiun televisi, Najwa Shihab termasuk salah satu nama yang punya tempat spesial di hati pemirsa. Selain getol mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, wanita kelahiran Makassar 16 September 1977 ini ternyata juga punya selera yang luar biasa soal kendaraan yang biasa digunakan untuk menunjang aktivitas. Nah, dalam segmen Auto Sultan kali ini kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Najwa Shihab. Wanita yang akrab disapa Mbak Nana ini merupakan jurnalis senior yang sebelumnya pernah bekerja di Metro TV. Namun di tahun 2017, ia memutuskan untuk mundur dari News TV punya Surya Paloh. Setahun berselang, Najwa kembali muncul di depan kamera di stasiun televisi yang berbeda, yakni Trans 7. Dan sekarang putri kedua cendekiawan muslim Bapak Quraisy Shihab ini juga disibukkan mengurus perusahaan berita yang ia kelola berisi beberapa jenis konten narasi TV. Sepak terjangnya di dunia jurnalistik memang patut diacungi jempol. Dan tentunya pundi-pundi rupiah juga mengalir deras di kantong pribadinya. Hasil kerja kerasnya tersebut telah berbuah manis pada jenis kendaraan pribadinya yang kuat dugaan berupa Toyota Alphard. Hal itu terlihat saat kunjungan acara Alvin and Friends ke kediamannya beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut terlihat ada dua unit mobil seharga 1 miliar rupiah lebih terparkir di garasi rumahnya. Salah satunya merupakan mobil milik ayah tercinta yang pada bulan Februari kemarin spionnya disatroni maling, sesuai yang dilansir dari detik.com. MPV premium ini memang sudah menjadi primadona bagi kalangan menengah ke atas di Indonesia. Namun meski memiliki mobil mewah, Nana mengaku tidak berani menyetir sendiri. Tapi dia sempat mencoba menyetir saat menjadi tamu dalam vlog Boy William. Kemewahan hidup Mbak Nana gak hanya pada kendaraan pribadinya saja. Rumah pribadinya yang berlokasi di daerah Cilandak Timur Jakarta Selatan juga sangat megah dan lahan yang sangat luas. Saking luasnya nih Auto Lovers, ternyata bangunan di dalamnya punya pintu rahasia tersambung dengan kediaman orang tuanya. Berbagai fasilitas mewah seperti dua buah kolam renang berukuran besar dan kecil, ruang bersantai, hingga paviliun untuk rumah sementara bagi keluarga yang sudah menikah namun belum memiliki rumah juga. Tentunya sudah bisa kebayangkan gimana keharmonisan keluarga mereka hidup berdampingan dengan sanak saudara dan orang tua dalam satu kompleks rumah. Selain itu, jika menengok dari sumber pendapatan dari sosok jurnalis pemberani yang akhir-akhir ini menyentil anggota DPR ini, juga terbilang fantastis. Dilansir dari suara.com, jumlah penghasilan yang didapatkan oleh Mbak Nana aja dari akun YouTube pribadinya sekarang diperkirakan senilai 490 juta per bulannya. Itu belum termasuk juga penghasilan dari narasi TV yang ia kelola, juga yang nominalnya gak diketahui pasti. Gak ketinggalan juga nih Auto Lovers, untuk urusan penampilan ia juga termasuk sosok wanita yang selalu tampil kece dan pengoleksi sneaker-sneaker hype dari beberapa brand ternama. Tentunya dari segi harga gak terbilang murah. Beberapa di antaranya ada Adidas Yeezy Yeehill yang di pasaran dijual sekitar 3 juta rupiah. Lalu ada Nike Air Max 720 senilai 2 juta rupiah lebih. Mbak Nana juga pernah terciduk memakai sepatu seri kolaborasi rapper asal Korea Selatan G-Dragon dengan Nike, yakni seri AF1 Paranoid seharga 2,8 juta rupiah. Dan masih banyak lagi koleksi sepatu mahal yang ia punya. Akan tetapi, khusus seri Air Force One Paranoid-nya sendiri yang banyak diburu kalangan. Baru-baru aja dilelang bersama dengan koleksi sepatu Mbak Dian Sastro dalam rangka kegiatan amal untuk membantu penanganan COVID-19. Dan dikabarkan lelang sepatu kesayangannya itu terjual seharga 38.500.000. Wow. Sementara itu, di tengah kesibukannya dalam berkarir saat ini, ia tetap selalu menyisihkan waktu untuk keluarganya. Tak jarang mereka sekeluarga juga kerap liburan, bahkan sampai ke luar negeri juga, Auto Lovers. Wah, seru banget ya pastinya. Oke, gimana Auto Lovers? Sudah kebongkarkan beberapa dapur kekayaan yang dimiliki oleh Najwa Shihab? Ya, semoga aja kesuksesan yang ia raih bisa menginspirasi kamu semua. Atau di antara kamu ada yang punya impian seperti Mbak Nana? Tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video auto populer lainnya.